Baby Aska kedengahan bahu pulang kantong. Jadi posisinya lagi malam, cuman nggak malam-malam banget, abis maghrib ya. Jadi kita mutusin buat makan di luar. Karena sekarang Mommy udah aktif lagi kerja, jadi ngevlognya itu disempet-sempetin pas pulang kerja atau weekend. Udah full, Maya? Udah full. Jadi Baby Askanya udah menyesuaikan itu Mommy kerja. Alhamdulillah, untuk sejauh ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi Mommy, jadi malam hari ini mau makan masakan Nusantara. Indonesian taste, resep Indonesia gitu. Kita lagi makan di Ayam Penyeteria. Nanti boleh deh ada di shoot. Tempatnya itu kita ngambil yang semi outdoor, karena kita nggak masuk ke restonya, kita pilih yang di luar supaya lebih banyak udara gitu aja. Jadi Mommy mau makan yang pasti yang terkenalisnya Ayam Penyet ya. Sambelnya Mommy suka banget, cuma sayangnya terkadang dikit banget dikasih. Yang pasti kita pasti minta nambah gitu ya. Nah, kita lagi berada di Mall Palembang Icon. Nanti Mommy mau apa ya, mau cerita-cerita gitu. Kita nyantai aja deh ini vlog hari ini, karena temanya itu jalan-jalan sama makan malam. Cuman Baby Askanya bobo ya. Papa sama Mommy dulu ya, selagi Baby Aska belum bisa main. Jadi tetap sama Mommy, oke? Jadi kalian wajib tontonin vlog ini sampai habis. Ayam Penyet kan, Mas? Iya, Ayam Penyet. Mas, apa? Nasi Ayam Penyet 2 dada. Kalau udang kayaknya enggak? Udang, boleh. Ayam Penyet ya? Hah? Mau udang penyet? Ayamnya dua. Ayam dua ya? Nasi ayam penyet dada, dua dada. Sama udang penyet satu. Gado-gado kan? Gado-gado ya. Gado-gado satu. Gado-gado. Apa lagi, Pak? Ini? Terus apa? Ini goreng. Goreng. Bihun. Bihun. Bihun, boleh lah ya? Bihun. Bihun seafood atau bihun goreng? Bihun goreng di Jakarta ini. Iya. Boleh deh, Mas. Bihun ya? Iya. Minumnya... apa, Pak? Bihun seafood. Es kacang, ini ada apa-apa? Ada es campur iya, Pak. Yang pakai ya. Habis ya, Pak? Habis. Sekarang habis juga ya. Apa ya, Papa? Petawar aja. Petawar apa, Kak? Papa, cendol dawet. Cendol? Habis, santan. Habis ya? Oh. Apa, Pak? Jus, Kak? No. Jus. Jus. Es jeruk kelapa. Nah, es jeruk kelapa. Ada. Sudah? Dah, itu aja. Loh, habis juga. Habis. Jeruk nipis ya. Jeruk nipis? S. S. Udah itu aja. Jeruk nipis. Saya ulangi, ayam penyet 2 dada, nasi putih 2, ayam penyet 1, ayam penyet 1, ayam penyet 1. Bisa tawar 1, ayam penyet 1 ya. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Hai. Asta. Opanya lagi bobo. Kita disponsori, nggak disponsorin karena kita beli sendiri sama sekali nggak, ya? Nggak, cuman kita kalau enak dan memang kita apa ya, kita suka, jadi kita rekomendasi itu, guys. Kita nggak pelit-pelit ya, Den, ya. Bagus, Ma. Iya, kita pilihnya apa nih sih? View. Ini outdoor, tapi outdoor. Kita di dalam mall, jadi Mommy bilangnya semi outdoor aja ya, kan ya. Iya nggak? Iya. Bawa, Ma, ya? Iya. Jadi kalau kalian main ke kota Palembang, kalian bisa mampir ke Palembang Icon. Palembang Icon ini sesuai namanya Icon, Iconnya Mall, Iconnya kota Palembang. Karena baru mall ini yang memang ada, kalau mau nyari barang yang lumayan brand itu ada di sini lengkap. Nggak lengkap juga sih kalau dibanding dari Jeton ya, tapi lumayan lah ya untuk khusus Sumatera udah good gitu.
Semoga kita doakan nanti brand-brand yang lain akan menyusul pasti. Jadi kalau kayak misalnya kalian nyari kayak Uniqlo, Charles NK, Pedro, misalnya Staccato atau apa namanya Melissa, kayak gitu ada. Nah ini udah putih mah? Nyender? Enggak kayaknya. Jadi gitu nggak ada. Kalau kayak Zara belum ada. Semoga nanti ada investor yang masuk buat modal ke mall ini supaya Zara ada juga gitu. Jadi nggak susah ya cari parfumnya Zara. Soalnya kami pakai daily parfumnya pakai Zara gitu guys. Zara. Doain dong mami punya waktu. Mami tuh pengen buat vlog yang tips yang apa milih gendongan buat newborn. Karena mami tuh udah beli gendongan dan belum cocok-cocok sampai yang dari lumayan sampai yang paling murah dari yang paling murah sampai yang lumayan mahal lah ya gitu yang 1 juta ke atas gitu. Mami daripada nggak kepake mending mami kasih info. Sebenarnya apa sih milih itu tergantung dari mom-mom pribadi sih. Cuman kalau menurut mami tips ini kayaknya penting gitu supaya nggak mubazir kayak mami. Mami kan nggak tahu ya. Sebenarnya mami setiap beli itu udah referensi dari teman-teman di YouTube juga. Cuman ternyata sama Baby Aska nggak cocok atau karena mungkin Baby Aska good gitu kan. Tapi kayak kenyamanannya gitu loh guys. Nah ada satu perbandingan emang harga ini misalnya dengan harga yang ini, oh ternyata ini nih yang memang buat dia nih mahal kayak gitu. Nah mami doain ya mami punya waktu buat buat vlognya nanti mami bagi tips gitu dari pengalaman mami ya gitu. Semoga nanti ada waktu. Soalnya udah nyari-nyari waktu masih, apalagi sekarang udah kerja guys, susah banget nyari waktu yang luang. Soalnya kan mami sembari ngurus Baby Aska sendiri kalau dia lagi kerja, jadi pas mami udah masuk kerja juga jadi semuanya kerja tapi tanggung jawab Baby Aska itu tetap gitu. Jadi ngatur waktunya, wow bom banget kayak berubah banget gitu hari. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih terkendali berkat kerja sama tim gitu. Kita tunggu makanannya datang ya, nanti kita cerita lagi, oke? Okay? Thank you.
sama putih. Gunung nama ya? Yang biru, Mai? Hah? Yang biru. Salam kenal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.